Memperingati kemerdekaan Indonesia di tahun 2022, Pondok Pesantren Babussalam yang berada di bawah naungan PCLDII Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 dengan melaksanakan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2022. Upacara itu dilaksanakan di halaman Ponpes Babussalam yang diikuti oleh pengurus PC dan PACLDII sekecamatan Kepung, para santri, dan warga setempat. Ketua Ponpes Babussalam sekaligus Wanhat PCLDII Kepung, Kyai Haji Nanang Sugianto menegaskan bahwa melalui upacara kemerdekaan, para santri diharapkan mempunyai karakter yang baik dan memiliki basis pengetahuan yang kokoh dalam menghadapi tantangan zaman. Agar semua santri Pondok Babussalam mempunyai tolak ukur dalam mencapai apa yang menjadi target kita bersama, yaitu tetap meningkatkan keilmuan, baik ilmu Quran Hadis, ilmu masalah-masalah pengetahuan, itu semua diharapkan. Sementara itu, Ketua PCLDII Kepung, Haji Muhammad Soleh mengapresiasi para santri, serta pihak terkait dan para undangan, sehingga upacara kemerdekaan berjalan dengan lancar, dan akan lebih baik lagi pada tahun yang akan datang. Kami mohon dengan hormat bahwa tahun yang akan datang ditingkatkan lebih baik lagi tentang upacara ini, dari nanti diundang dari seluruh, mengundang dari Mustika juga, dan masyarakat sekitarnya dan sekolah-sekolah. Maka dengan ini langkah-langkah dari PC tidak ketinggalan mempersiapkan diri, insya Allah tahun 2023 kita mempersiapkan sebaik-baik juga, meningkat lebih baik daripada hari ini. Setelah upacara selesai, dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang dilaksanakan di lapangan voli dan halaman Ponpes Babussalam. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.